sama semua. Apakah kita juga ingin ikut kartu bertemu lagi dengan saya Dian Bray di sajian informasi yang aktual, berani dan terpercaya. Jangan lupa dukung terus channel saya Dian Bray dengan cara subscribe dan like video saya yang berikan ataupun memberikan informasi-informasi yang aktual serta kajian-kajian ideologi yang nantinya bisa kita bahas di dalam seputaran politik di negeri kita ini. Baik Bray, banyak kawan-kawan yang berkomentar di dalam video yang saya posting dalam channel Dian Bray, memberikan saran kepada saya, Bang Bray, gimana kalau Bang Bray membuat room atau ruangan atau rumah diskusi terkait dengan diskusi kebangsaan untuk menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Jadi Bray, bukan saya menolak kawan-kawan yang memberi saran, yang memberikan saran kepada saya yang begitu bagus dan baik untuk saya pikirkan. Namun pada saat ini kondisi saya berada di dalam daerah Kabupaten Batu Utara yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang jauh dari ibu kota Jakarta, ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Jadi agak begitu mustahil jika saya mengundang tokoh-tokoh nasional. Saya berpikir untuk bagaimana saya bisa menyesuaikan diri saya untuk mengkaji dalam diskusi channel saya ini mengenai tentang ideologi kebangsaan atau tentang bicara kebangsaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, Bray, saya akan mengkaji terlebih dahulu ideologi-ideologi yang ada di dalam negara kita Indonesia yang masuk sudah lama atau yang mendoktrin atau juga yang sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ideologi kapitalisme, ideologi modernisasi, serta juga ideologi sosialis yang juga masih ada sebenarnya di dalam negara kita ini. Yang tadinya dasar negara kita adalah Pancasila yang berideologikan Pancasila, namun masih banyak juga ideologi-ideologi yang lain yang saat ini dianut oleh masyarakat ataupun para aktivis, politikus dan banyak lagi pengusaha yang memakai ideologi-ideologi luar seperti kapitalis dan juga modernisasi, bahkan sosialis. Kita mau gimana, Bray? Apakah kita juga ingin ikut ke dalam ideologi kapitalis atau juga kita akan ikut ke ideologi modernisasi atau juga kita harus ikut ke dalam ideologi sosialis? Lantas bagaimana dengan ideologi Pancasila yang pada dasarnya adalah ideologi bangsa Indonesia, adalah ideologi kita semua? Di video selanjutnya kita akan mengkupas apa itu ideologi kapitalis dan apa itu ideologi sosialis dan juga apa itu ideologi modernisasi yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat kita.